Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan selamat petang. Saya daripada Department of Electrical Engineering. Hari ini saya akan demonstrate tentang coursework assessment bagi DAC40053 untuk embedded system application bagi practical work 1. Untuk dalam practical work 1 ini kita terdapat 3 part yang kita akan belajar yang akan kita demonstrate dalam practical work 1 ni. Dekat sini kita boleh nampak untuk part yang pertama, kita akan belajar tentang introduction bagi MPLAB IDE software dan XC compiler. Apa yang kita akan belajar dalam ni adalah bagaimana untuk setupkan untuk working space bagi menggunakan MPLAB IDE. Seterusnya kita akan juga belajar bagaimana untuk menggunakan C program untuk demonstratekan IO operation. Next, kita akan juga belajar tentang bagaimana untuk compile C program kita menggunakan high-touch compiler. Equipment yang kita akan gunakan terdapat hanyalah dua. Yang pertama, komputer dan seterusnya MPLAB IDE software version 8.66. Untuk part A ni, dia akan mengajarkan kita bagaimana untuk menggunakan MPLAB kita. Seterusnya, juga bagaimana menerangkan untuk tentang programming yang akan kita buat untuk structure ataupun circuit yang kita gunakan pada part B nanti. So, bagi yang kita tengok dekat sini, okay, if kita benarkan untuk practical work 1, saya buka MPLAB saya dulu. Okay, ni merupakan MPLAB yang kita akan gunakan. Jadi saya akan tunjukkan jika komen ini yang diberikan dalam soalan adakah berjaya atau tidak. Ketiga, juga work, satu, circuit, project, part A, yeah, open. Salah, my bad. Tunggu siapa ya? Saya lupa. Tunggu siapa ya? Mungkin mengambil masa yang lama sikit. Sebab laptop saya dah kuno sikit. Buka, kita punya ketiga part A, part 1. Practical 1, part A, kita akan guna. Okey, ni merupakan komen yang kita perlukan yang digunakan dalam part A ni. So, dekat sini kita boleh nampak apa yang ada dalam komen kita. Void memvoid untuk memulakan programming kita. Twistbit, twistbo. Kata lain, ini merupakan section ataupun pin yang akan kita gunakan pada PIC untuk bahagian dalam PIC kita lah. Jika BO, maksudnya kita punya PIC bahagian BO je lah, dekat pin BO je lah yang menyala. Saya letakkan section 0 sebagai output. While 1 ataupun kata lain, repeating, dia akan keep repeating bagi satu while 1. If kita tak letak while 1, dia tak repeat lah. Dia akan straight terus pergi end terus. If while, dia akan repeat, keep repeat, keep repeat, no end. So kat sini kita boleh nampak LTB bits B. Sebab kita gunakan section BO, jadi kita letak LTBB, BO, saya letakkan open ataupun on dengan delay masa 500, LTBit LB0 off dengan delay 500. Dia akan on sebanyak 500 milisecond, on sebanyak 500 milisecond dan off sebanyak 500 milisecond. Kata lain, bagi 0.5 second lah. Kita akan cuba build. Dekat sini kita nampak build yang kita lakukan berjaya. So maksudnya komen yang diberikan dalam soalan ini dapat dilakukan untuk projek atau persekan yang seterusnya. Okay. Okay, seterusnya. Seterusnya kita akan belajar tentang part B. Tadi tu part A. So bagaimana untuk part A kita telah belajar seperti saya cakap tadi, kita akan belajar pasal bagaimana untuk membina C program kan. So dekat part B ni kita akan introduction tentang Proteus 8 Professional atau perkataan lain bagi software yang kita akan gunakan untuk membina circuit. So dalam apa yang kita akan belajar dalam ni adalah bagaimana untuk set upkan working space kita menggunakan Proteus kita, software kita, dan apply ke software Proteus untuk simulatekan kita punya PIC circuit yang akan kita bina mengikut soalan diberikan. So dalam
kita punya portfolio sendiri, kita akan belajar bagaimana untuk construkan schematic menggunakan simulation software. Seterusnya kita akan belajar bagaimana untuk membuat program source code dengan dan attachkan resulting machine menggunakan code menggunakan MCU, ke MCU. Seterusnya kita akan demonstrate bagaimana running optimization, nanti saya akan tunjuk. Demonstrate the step of display source code atau debug window, nanti saya akan tunjuk. Seterusnya demonstrate the step of use visual instrument to measure circuit performance. Macam biasa saya akan, kita akan belajar ni, okay, kita akan tunjuk bagaimana untuk menggunakan, kita punya demonstrate bagaimana untuk menggunakan voltmeter, ammeter ataupun oscilloscope. Okay, equipment yang kita akan gunakan dalam ni adalah komputer, yang pertama komputer, yang kedua Proteus 8 professional software, dan juga yang terakhir sekali MP Lab untuk soalan yang lain dalam 4B nanti. So dekat sini dia akan tunjuk kita bagaimana untuk menggunakan Proteus kita, bagaimana untuk membuka projek baru untuk menggunakan Proteus kita. Baik, saya buka Proteus dulu. Okay, so dekat sini kita boleh nampak new project untuk membuat. So dekat sini soalan ini diberikan adalah ingin kita suruh kita membuat apa ni lah circuit ni, kita boleh nampak di sini. Saya boleh open dulu kita punya circuit. Stop. Sebab ada sistem tidak warm, one circuit, 4B, 4B A, 4B LED, ini dah. Okey, kita boleh nampak dekat sini merupakan kita punya PIC yang kita akan guna. Dekat sini kita boleh nampak yang kita akan guna adalah ni merupakan voltmeter. Kita boleh dapatkan dekat place, terminal, USB. Ada kat sini graf, bukan graf. Generator. Pop. Ada dah. Kita boleh nampakkan kat sini kita punya barang-barang lah. DC, DC voltmeter, AC voltmeter. So jika kita menggunakan voltmeter, D voltmeter. Kita menggunakan DC voltmeter. Tengok, sama. Tengok, kita gunakan DC voltmeter sebab dia punya itu arus memang bergerak dalam satu arah. So ini merupakan structure circuit yang akan kita gunakan pada part B ni. Part B 1. Okey. Bagaimana? Okey, dia lagi. Macam biasa, saya akan setting dulu dia punya untuk desktop. Sempat. Dekat sini, kita akan guna coding yang kita telah buat dekat practical work 1 part A. Part A kita punya tadi. Kita punya coding. Kita akan gunakan dalam ni. Project. Part A, hex, okay, open. Okay, kita akan tengok jika adakah lampu ni akan menyala dan kita punya voltmeter adakah mengeluarkan dia punya voltmeter lah. Okay, kita boleh nampak kat sini dia klip lah. Maksudnya kita punya programming telah berjaya dan kita punya circuit telah berjalan dengan lancar dengan tak ada apa-apa masalah. Sebenarnya saya cakap tadi dekat part A, kita akan gunakan BO kan, transistor BO kan. So dekat sini boleh nampak RB kosong kan. Kita gunakan RA, LA sini, ni kita boleh guna RC, RD dan RE. If kita guna RB kosong je kat sini, apa jadi kalau kita tulis RB je, tak ada letak kosong, seperti like that, nanti transistor BB je. Dia akan buka ke semua section dekat sini dengan berteraskan 16 bit lah. Menggunakan 8 pin mengikut kita punya kod lagi 4 lah. Yang itu saya akan terangkan selepas ni, kita akan tunjukkan dekat part C atau part B ni. Okay. So dekat sini boleh nampak untuk kita punya part B 1 telah berjaya. Sekejap. Saya rasa tadi ada masalah, saya fikir tengok benda dia. Oh ya, report kita. Kita tunjuk report kita. Ini untuk kita punya flowchart untuk apa ni? Programming kita tadi, flowchart kita tadi, ni merupakan flowchart. Start, turn red LED on, lepas tu tunggu sebanyak 500 milisecond, ataupun delay tadi kan, on, 1, tunggu lagi, delay 500 milisecond, off, kosong, kita letak tadi, AC kosong, BCO kosong, dia akan off, lepas tu tunggu lagi 500 milisecond. If you want to continue, atau kata lain, if dia punya litar lagi still on, dia akan still want to continue, yes, dia akan still repeating. If dah circuit dia off, dia akan stop terus.
Dia kerja macam tu while dia punya lah. While tu asalkan kau punya, asalkan circle kau tutup, tutup. Still kau buka, dia still berjalan. Dia tak macam biasa. If kau letak, dia akan still repeating, repeating often, on, off, on, off, on, off, on, off macam tu je. Tak ada beza. Ni merupakan A yang kita tunjuk tadi kan lah. Okay, A yang tadi kita tunjuk kat sini, berapakah correlation kita dekat sini, if voltage yang kita gunakan, di sini kita dah nampak voltage jika on, kita akan dapat positif 4.84 volt. Dan if dia off, dia akan terima sebanyak 0.00 volt. Okay. Apa yang terjadi bila signal tu keluar secara repeat? So, dekat double from the PIC yang kita telah bina tadi, yang kita punya program, code kita yang guna dekat PC sebelum ni, dekat MP Lab. The LED yang kita buat tu, kan straight repeat because of the PIC of the code yang kita bina tadi. Because the function in the coding that we build in has mempunyai yang code kita tadi mempunyai section while. Kata lain, repeat. That make the current of the output came continuously. Akan still bergerak, still bergerak, still bergerak. Selagi ada perkataan while, if kita letak while, dia akan straight on, off. Dan itu je. Dia tak repeat. On, dah off. Itu je. Sekali je. If kita, and then the coding make the current continuously off and on while it make the signal come out continuously. Selagi ada current yang dalam programming kita bergerak dalam PIC, selagi tu dia akan menyala off, on, off, on, off. Yang berdasarkan coding kita beri. If kita letak delay kita 1500, maksudnya dia akan bergerak lampu tu berkelip sebanyak 1.5 second. Okay, macam tu. Ni merupakan circuit yang saya tunjuk kat sini. Okay, seterusnya LED. Ni soalan yang lain yang akan kita buat. LED to AC program. Okay, saya berhenti kat sini dulu. Ni off lah. Off lah. No. Ni off lah. No. Okay, seterusnya kita akan benarkan kita punya code menggunakan MPLAB untuk LED 0.2C program. Kita punya part B ya. Sorry, my bad. Thanks sekali. Gun, as admin, yes. Masa lima, kita akan buka kita punya projek untuk part B kita punya tu. Projek, part B, LED 2, particle task 1. Nampak kod yang kita guna. Mana kodik ni? Mana coding dia? Ah, ni. Dah bilang. So, kita boleh nampak kat sini. Ni merupakan coding yang kita gunakan dalam ni. Dalam kita punya LED. Apa perbezaan yang part A dengan part B punya LED? Part A dengan LED 0.2C punya coding. Perbezaan dia adalah penggunaan hex kat sini kita boleh nampak. If kita yang tadi part A, kita just letak satu je kan. Maksudnya, dekat satu section tu je, maksud dia satu. Maksudnya dia on. Ini pula kita akan belajar bagaimana untuk menggunakan semua pin, menggunakan coding dalam bentuk bersepanjang dengan menggunakan satu pin dahulu. Nanti seterusnya kita akan menggunakan pin yang lain. Dengan menggunakan yang panjang lah. If yang contoh LTB kan. LTB maksudnya satu straight kan. 8-8 pin dia akan buka. Sama dengan 0B, taklah 1010. So maksudnya, yang pertama dia akan menyala, yang kedua dia akan tutup. If dia letak 1010 lah. Macam tu. Kat sini kita boleh nampak perbezaan dia tadi. LTB dari B0, 0B. Dia letak AB0 tu, dia letak semua menyala. Yang seterusnya dengan delay masa dia beri 500 ms. Yang seterusnya dia punya LB, dia off dengan delay 500 dan tutup, closing. So, kita akan build. Build successful, kita boleh nampak sini. Kita punya build successful. Kita boleh nampak kat sini untuk kita punya LED 0.2C program. Seterusnya ni pula kita punya MP Lab. Ni dia ada tunjuk build successful kat sini kan. Dan nampak. So maksudnya kita punya build untuk coding tu dekat MP Lab telah berjaya. Next, kita akan benarkan circuit untuk LED kita menggunakan program ini.
mengikut apa yang mereka nak lah. So if dia dekat sini kita boleh nampak pin yang kita gunakan adalah BC file. So maksudnya KPIC tu dekat kita akan guna pin RB kosong. Kita akan gunakan sebab sini tak RB kosong kat sini. So kita taklah RB kosong. Kalau kita minta RB satu, kita letaklah pin RB satu. If dia tulis yang RB yang seperti saya cakap tu, maksudnya letakkan semua pin, 88 pin. Okay. So dekat sini kita punya circuit. Ni dia berjaya. Kita close dulu. No. Fortius. Kita akan tunjuk kita punya Fortius punya kita circuit. Open project. Document. Desktop. Sempat. Embedded system. Perkuat. One. Circuit. B. LED 2. Open. Okay. Dekat sini kita boleh nampak kita punya circuit. Yang saya telah bina. Okey, sekejap saya zoom sikit. Okey, bagi nampak sikit. Kalau tak nampak dia tak tahu lah. So, equipment yang kita gunakan adalah untuk membina circuit ni adalah LED red. So, yang kita gunakan resistor semak 10K. Dan setelah kita gunakan resistor T30, setelah kita akan gunakan PIC 14F, 18F, 45K22 basic untuk kita punya PIC basic untuk practical work one. Okay. Ini merupakan kita punya circuit. Adakah berjaya dengan apa yang diberikan oleh apa yang kita buat? Adakah kod kita yang kita bina tadi, adakah berjaya dekat kita punya circuit? Apa hal ni? Saya buka terbalik. Lagi high lah bercakap. Astaghfirullahaladzim. Satu projek. 4B. LED 2 peta ke 1. So dekat sini kita boleh nampak kita punya circuitnya ni berjaya, alhamdulillah so far. Okay. Dia akan clip, on off. Sebenarnya 500 ms. Mungkin agak lambat sini sebab CPU load saya dah ni agak meningkat sikit kat sini. So kita punya LED 2 punya circuit dah berjaya. Di sini kita boleh nampak kita punya circuit. Okay. Seterusnya, task B. Okay, kita boleh nampak sini dia disuruhkan kita untuk membina C program menggunakan MPLAB dengan menggunakan dan juga membinakan circuit berdasarkan C program yang kita bina dekat MPLAB menggunakan Opportius. Dia memberikan 3 soalan kat sini. Kita boleh nampak 3 soalan untuk kita bina. Okay. So, enclose dulu. Save control one project. Oh, dia muncul lah. MPLAB IDE. Aduh. Wah, kenapa eh? Run. Yes. Agak mas mau. Agak mahal. Siapa pepet sama hal. Okay, kita akan open project untuk. Yang pertama, kita akan buat task B untuk task B A. Kita akan guna dulu. Task B part A. LED particle 1. Project. Part B. Task B A. Open. Okay. So dekat sini dia nak kita untuk membinakan kita punya section untuk blinking kita dengan meletakkan output sebagai 01010101 dan input on kita dengan meletakkan 01010101 dan off kita dengan meletakkan 10101010. Okey, tak boleh nampak sini. Sama. Kita just tukar kan. 3B kita just letak. Kenapa kita, mana B kosong tadi? Yang tadi 3B bit, 3B bit, titik, lepas tu 3B kosong lah, apa benda tu lah. Mana ada? Sebab kat sini kenapa dia berlainan? Sebab kita guna coding yang banyak sikit. Dan dia mintakan kita menggunakan let B kosong, maksudnya RB kosong. RB sat RB. Bukan, sorry my bad. Kita disuruh menggunakan RB ya. Maksudnya semua 8 pin dekat RB kita harus guna dengan mula dengan on dia
0-1-0 dengan off dia 0-1-0. Kita boleh nampak kat sini semua section untuk B eh. B bukan satu je, bukan B kosong atau B lain. Dia nak 8 pin kat B tu, dekat RB tu dia nak on semua. Saya letakkan output yang pertama 0-0-0-0. Lepas tu dia akan menyala 500 ms/s. Kita boleh nampak di sini dan kita akan check adakah kita punya coding ni berjaya ke tak. Successful, alhamdulillah. So kita punya coding untuk task BA kita telah berjaya. Kita boleh nampak di sini. Next kita akan bina port use. Atau lain kita akan bina circuit untuk soalan 4BA ni. Open project. Desktop. Simpan. Okey, kita boleh nampak dekat sini. Ini merupakan circuit yang saya telah bina. Kenapa banyak betul lampu-lampu ni? Sebab kita gunakan, yang saya zoom ni, yang saya cakap pasal RB-RB tu. Okey ni, kau dah nampak ni. RB 0, RB 1, 2, 3. Saya letak situ RB je kan. Maksud dia section dia adalah guna semua. Di sini video dah nampak. Mula ada 0 sampai dah 7. So maksudnya 8 pin ni kita akan gunakan. Atau kata lain, 8 lampu. Untuk memastikan kita punya task B ni berjaya. Task B A ni berjaya. Kita atur dulu kita punya coding. X open. Okey. Okey, kita test dulu adakah berjaya. Ah, ni akan terjadi jika letak kita 1001 tu something like that lah. Ah, dia akan jadi macam ni. Dia akan keep repeating because ada while. Okey. Ya, saya dia agak lambat sebab CPU saya. Agak tidak memberi kerjasama. Okey, kita dah nampak dah kita punya ni. Okey, this observation kita untuk task B ni, untuk A, benda ni berlaku kerana output dalam lamp yang diberikan dalam bentuk list shape, with a list shape, with alternating interval form, from programming math based on 0B to 0B0, which keep the light on LED continuously. Kata lain yang saya boleh terangkan secara singkat. Benda ni berlaku sebab output yang diberikan oleh PIC telah diatur oleh kod yang kita telah bina pada MPLAB berdasarkan soalan yang diberikan oleh kita punya soalan dekat task B ni lah. And then yang diminta adalah sebenarnya untuk permulaan kita letakkan sebenarnya 0101 dan juga ending dia order 1010 dan dia keep repeating something like that, blinking sebab dia ada while. Because of the why, okay. So kita punya task A kita dapat task B A telah berjaya. Seterusnya kita akan benarkan kita punya task B, kita punya programming. So kita tengok dulu soalan sebelum itu. Okay, task B. Make pin RB4 hingga RB7 high dan RB0 to RB3 low. Okey, kat sini dia cakap kita harus benarkan kita punya RB pin tu 4 hingga 7 dan high, kata lain 1 lah. Dan juga pin untuk RB0 dan RB3 low, kata lain adalah kosong. Dan dia tak cakap sini pun dia nak blinking. So dia stabil lah, dia stay macam tu je kepada dia. Okey. So kita dulu bina dulu dia punya programming. Coding. Okay, kat sini kita boleh nampak dia punya coding yang dia berikan. Kat sini kita boleh nampak kita punya letak FISB kita punya ni. Ini yang isang ni tak apa-apa ni. Ni saya letak aku blocking. Bukan. Apa ni? Command block. Saya letak command block memastikan ini dia tak bergerak lah.
if letak tu memang dia bergerak lah. So kat sini kita pernah nampak saya letak kat output kita punya RB 0000 output. Bukan output. Sorry, my bad. Kita punya RB, kita punya permulaan, kita letak kat sifar sebagai off, kata memory off. Seterusnya, oh tak maaf. Astaghfirullahaladzim. Next, kita akan letak RB kita sebenarnya 0B. So dia cakap kat sini dia nak kita punya RB 0 hingga RB 3 low. So sini start RB 0. 0, 1, 2, 3. Dia nak low, saya letak 0 sebagai low. Dan RB 4 hingga RB 7 high. Saya letak sini high. 1, 1, 1. RB 4, 4, 5, 6, 7. Okay. So sini boleh nampak. Test dulu adakah berjaya ke tak. Wait. Bersih sefol, alhamdulillah. Kita akan terus ke Proteus nak tengok kita punya apa hal jenis ni. Kita punya kita terus ke Proteus nak tengok adakah kita punya sorry saya nak tengok record ke tak. Kita punya circuit untuk bagaimana saya membuat circuit kita. Okey. Sadi teleskop sadi. Sempat. Sekap hilang. Sekat. Pak B. B. Kita akan tengok macam mana upah sekat untuk Pak BB ni. Okay. Okay, kat sini kita boleh nampak kita punya sekat bagaimana dia dah hasil. Kenapa dia ada banyak lampu? Sebab kita letakkan AB punya kita punya input, output kita punya coding ni letak. Baiklah. So kita boleh nampak sini RB 0 hingga RB 3 dia akan jadi low, kata lain adalah 0. Dia akan off lah. RB 4 sampai RB 7 ni akan on. Kita test dulu adakah coding kita berjaya ke tak. Coding kita buat tadi MDSys. X open. Okay. Okay. So kita boleh nampak kat sini seperti saya cakap tadi kan, dia nak RB 0 hingga RB 3 ni off. 0 sampai 3 ni off. Kita boleh nampak ni off. Off eh. Off straight sini, pergi sini off. Okay, kita letaklah 0 sebagai off. Dan dia nak juga RB 4 hingga RB 7 high, kata lain bagi on. Satu lah. Kita letaklah sini, nampak dia berjalan. So dari start daripada RB 4 sampai RB 7 ni on. Okay, so kita punya soalan task BB ni telah berjaya. Seterusnya, task BC. Oh, kita tengok dulu dia punya soalan. Okay, so soalan nak kat sini kita untuk membenarkan satu. Oh, RE kosong, RE kosong. Oh, dia ni random. Tadi kan RB je. Apa sini dia bagi random. Dia bagi pin lain juga. RE, RE 0, RA 1, RB 2, RC 3 dan RD 4 dalam kedudukan high. Kata lain adalah bagi 1. Dia nak kita punya letak coding ni untuk pin ni je menyala. Pin lain dia tak nak menyala. So dia memilih lah. Kita punya tengok dulu kita punya coding macam mana kita punya ni. C, open. Okey, kita boleh nampak kat sini. Ini merupakan coding yang setelah buat untuk membina ni kita punya soalan task BC. Kita boleh kan nampak sini RE 0 kita RE 0 E 0 ini permulaan saya letak 0, A 1, B 2, C 3 dan D 4. Dia minta kan, betul tak? While 1 okay, let B, L, T, kita tak letak D dalam masa. Kalau tak delay, person the next, dia akan keep repeating. Kita aja letak dia punya hasil, dia akan suruh dia menyala je lah. So kat sini boleh nampak, E kosong kita letak 1, dia nak high kan. Jadi E kosong, S1, B2, C3, D4, kita letakkan high kat sini. Kita lain adalah 1. Okay, kita akan try test adakah berjaya ke tak. Okay, saya tarik dulu. Berjaya, alhamdulillah. So kita punya task BC ni punya code telah berjaya. Next kita akan test punya dia punya circuit macam mana rupa dia circuit. Macam mana rupa circuit dia. Okay, open project.
Document, desktop, sempat. Okey, ini merupakan circuit yang saya telah bina untuk kita punya ni berjaya. Tak dapat eh. Oh, di limit hingga. Yep. Biar saya fokus sini dulu. Okey, sinilah. So, kat sini kita boleh nampak penggunaan kita. So, dekat sini dia nak apa ni? RE kosong. So, letaklah, saya punya letaklah lampu yang pertama ni, letaklah RE kosong. Okey. Yang kedua dia nak RA1, RA1 sini. Okey, RA1. Yang kedua dia nak RB2. Keempat, ketiga. Empat, keempat. Keempat dia nak RC3. Dan kelima dia nak kita letakkan RB4. Okey. Okey, ni kita punya ni lah. Punya circuit. Dan kita try test dulu adakah kita punya circuit berjaya ke tak. Circuit coding kita tadi dalam untuk PIC ni berjaya ke tidak. Sempat, embedded system, practical work, one. Circuit code project. Project. 4B. Partisipasi. Hex. Open. Okey. Kita try test. Okey, berjaya. Alhamdulillah. So, kita punya circuit berjaya. Kita nak tahu macam mana nak tahu kalau dia punya pin lain tak muncul. Kita boleh nampak dekat sini dia punya pin ni, pin 2 dia tak muncul. R3 ni muncul pula. 5 ni muncul. Dia akan tunjukkan dia punya input dan output punya tu. Kalau tapi kalau kat live tu dia punya tu memang tak tunjuk lah. Kau just cucuk je situ. Cucuk isi tu, PIC, cucuk isi tu, cucuk lampu. Ground. Lepas tu tengoklah menyala. Kita punya berdasarkan kita punya coding tu. Kita punya coding hantar pergi PIC. Ha, tentu. So kita boleh nampak sini di kita punya circuit untuk part B, part B task B kita punya telah berjaya. Task B C lah berjaya, alhamdulillah. Safe change to project lah. Okay, observation. Kita ayah kot. Kita just demo kot. Okay, next. Okay, ni question untuk part C. Okay. Dekat sini dia disuruhkan kita untuk membenarkan program menggunakan single language yang di mana dia akan alternatekan blinkingkan lampan lampu LED pada port B dengan initially condition for LED dengan permulaan dia initial condition kita, condition LED yang itu kita is mula daripada 00111 dengan BSY operator dan function delay yang diberikan bawah. Ini punya function delay. Dan kita guna buildkan program kita dalam bentuk AMPLab dan kostakan dia punya kita punya circuit dekat port use. So saya akan tunjukkan kita macam mana rupa kita kita fail VM ku. Tunjukkan bagaimana rupa program yang saya telah bina. Sini. Ni merupakan program yang saya telah bina mengikut kefahaman saya sepanjang particle work ni. So, seperti biasa define ke LED port B sebab dia minta lah LED port B sini. Okay. Void main void basic dia punya permulaan. TSB kita letakkan permulaan untuk output dia tu. Pemasukan dia, start dia, off dia, off dia. Masa dia off, kita letakkan kosong-kosong-kosong. Kita clear agak biasa dulu. Then kita punya initial condition for LED kita start pada 00111. Port B kita punya initial condition lah. While 1 LETB equal to gelombang LETB. So maksudnya apa ni gelombang? Maksudnya opposite of the port B. If LETB sini 00111. Selepas dia jadi sama dengan sebelah ni akan jadi 111000. Dengan letakkan void di LMS, ni saya akan cerita lepas ni. Lepas tu letaklah LTB, dia akan repeat lagi sekali, saya letak lagi. So maksudnya
00111100. Sini dah 1100. Di sini dah 000111. Dia akan persiapkan dah. Lepas tu letak over delay MS. Lepas tu closekan untuk yang pertama section. Lepas tu the next, kita atur kita punya void delay MS yang telah diberikan kat bawah ni. Dia akan telah beri unsigned entity time. Dia berdasarkan time kat sini, berdasarkan apa yang kita telah kita dalam coding ni lah. Unsigned ni buang dia. NTIJ4. Time ni kita letak, nak letak apa sekata kita? 500 kah? 1500 kah? Kata lain 1500 tu 1.5 second kah? Okay. Kat sini kita boleh nampak void delay MS, NTIJ. Kita telah kita kita punya time untuk delay MS kita setelah letakkan 9500. I equal to 0 jika I bawah 500. Jika I lebih lebih daripada 500, dia akan jadi delay. J equal to 0, J kurang 135, J lebih daripada 135. Dan kita akan bina dulu projek. Bersuksesful, alhamdulillah. Kita punya part C punya coding telah berjaya. Next, we're gonna go to the kita punya Proteus ataupun kita punya circuit. No. Open project. Okay, so dekat sini kita boleh nampak kita punya circuit untuk part C ni. So dekat sini dia nak gunakan kita, dia nak kita guna port B. So saya letak dekat port B lah, RB lah. Kata dia port B ni lah. Kita gunakan semua pin dengan berdasarkan dia nak lah. Dia nak kita punya blinkingkan 8 lampu LED pada port B. Okay, dengan starter up dia 000111 dan dia akan keep repeating. Muncul atas, muncul bawah, dia akan window switch, macam tu lah. Okay, kita tengok dulu adakah kita punya coding sebelum ni berjaya ke tidak. I'm gonna skip. Na. X. Okay. Start up. Okay, ni akan terjadi jika kita punya coding nampaknya berjaya. Dia nak kita punya condition of LED port B tu tadi. LED kita start dari 0011. Dia akan, lepas tu dia akan keep repeating because dia nak alternate blinking at 88 LED dah. So, untuk part C ni kita telah berjaya. Dengan coding yang dia berikan, alhamdulillah telah berjaya. Okay, alhamdulillah. So kita punya coding telah berjaya dekat sini, alhamdulillah. Dan juga kita punya circuit pun berjaya juga. Let's tengok dulu apa yang kita. Ni merupakan flowchart dia. Dia untuk flowchart ni dia terbagi pada dua. RD0 hingga RD3 dan juga RD4 hingga RD7. Dia akan bagi kepada dua. Starter up RD0 tadi, dia minta 1100 kah? Oh, starter up untuk RD0 hingga RD3, dia nak LED tu high, kata lain 1-1, high jadi 1, mula daripada on. Dan RD4 hingga RD7, dia nak off. Kata lain bagi low. Dengan delay masa yang kita telah cakap, catat dekat void delay MS kita tadi, delay MS kita sebanyak 500, kita letak 500. LED on, off, delay. Lepas tu dia akan keep repeating, nak repeat kah? Still repeat. Dia akan still repeat. Dan if dah benda ni dah close ataupun stop, dia akan straight ke stop lah, tutup terus. So ni bukan tu lah. Okay. Okay. Ini saja daripada saya untuk demonstration. Terima kasih. Thank you for lending your ears for about an hour minute. Saya nak terima kasih banyak-banyak atas lecture untuk mengajar kami tentang PT Kohok 1. Itu saja daripada saya. Terima kasih.